Assalamualaikum sahabat kreator TV jalanan dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi tanjakan Propat, teman-teman. Mendapati pagi ini satu unit laka tunggal, satu unit trailer mengalami laka tunggal, teman-teman ya, di jalan ini. Ini kita coba lihat kondisi trailernya. Ini sepertinya menghantam pagar gereja juga, teman-teman. Dan ini terlihat muatannya sudah tumpah ya, lepas dari bak trailernya. Dan ini situasi terkini lalu lintas pagi ini di tanjakan Propat ini. Ini terlihat kondisi trailer ya, terlihat silang ampatnya lepas ya, teman-teman. Dan spidol juga sepertinya bergeser ya. Ini kondisi kabin ya, penyok. Muatannya juga berserak ya. Muatan trailer ini sepertinya informasinya bahan kertas ya. Dan informasi warga, penumpang dan sopir selamat ya. Inilah kondisi dari kecelakaan trailer ini, teman-teman. Menghantam pagar gereja ya. Menurut informasi, kecelakaan ini terjadi dikarenakan menghindari kendaraan yang rusak di depan ya. Dan kondisi hujan yang lebat dan tidak mampu menghindar dan menghantam pagar dari gereja ini, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi hari ini dari seputaran tanjakan Propat. Dan semoga evakuasi dari trailer ini hari ini dapat berjalan dengan lancar, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu info kita kali ini. Sampai